Halo, selamat pagi dan selamat bertemu kembali di channel ini. Kali ini kita akan melihat perkembangan pisang barangan yang saat ini sudah berumur 1 tahun lebih. Bibit pisang barangan merah ini adalah bibit yang diperbanyak dengan sistem kultur jaringan. Dan pada saat penanamannya dulu masih sangat kecil sekali. Saking kecilnya, beberapa teman-teman tidak yakin kalau yang kita tanam adalah pisang barangan karena batangnya lebih mirip dengan tanaman kunyit. Dan sekarang, di saat pisang barangan ini sudah berumur 1 tahun, sudah mulai terlihat bermunculan buahnya. Bahkan sudah hampir 80% yang sudah terlihat mengeluarkan buahnya. Teman-teman, hari ini kita akan melakukan pembungkusan terhadap buah-buah pisang barangan merah ini, sekaligus melakukan pemotongan pada jantungnya. Tujuan dari pembungkusan buah pisang ini adalah untuk menghindari kerusakan buah akibat gangguan serangga, burung, dan sinar matahari langsung, sehingga dapat meningkatkan tampilan warna kulit buah yang lebih mulus dan menarik, sehingga meningkatkan mutu dan kualitas pisang. Sedangkan tujuan dari pemotongan jantung pisang adalah untuk meningkatkan ukuran buah, agar buah pisang menjadi lebih besar.
Baiklah teman-teman, selesai sudah pekerjaan kita pada hari ini. Dengan demikian, berakhir pula lah pertemuan kita untuk kali ini. Seperti biasa, jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, silahkan like dan berikan komentar agar kita dapat berdiskusi lebih lanjut. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan untuk video-video selanjutnya. Terima kasih.